Sabunga sama wastafel itu kan apa? Coran itu kan cuma sejengkal. Api gede kan? Saya bilang saya mau berteriak keluar pakai anduk lagi. akhirnya saya ambil keputusan udah hadapin aja. Saya tenang, saya kodok itunya tuh. Begitu kan saya begitu. Cara tarik nemu keluar lagi. Ini udah panas nih. Kepala gas nemu keluar. Tarik dulu. Waduh, tambah gede nih. Ada soalnya luar saya ambil. Saya betok keluar mati. Pus. Mati itu api. Saya bilang, "Waduh. Saya lemes." Lemes. Sudah buat Tuhan terima kasih. Tuhan sudah tolong saya. Wah, kalau saya kebakaran, saya mati, Bapak Gembala korbannya lain. Aku apa kuburkan bukan jasadmu, aku kuburkan kerangkamu. Tuhan sudah tolong saya. Lalu akhirnya saya pakai kompor listrik. Enggak berani pakai gas. Pakai listrik terjadi lagi. Faktor usia, faktor lupa. Saya mau MPS sampai dari Pasar Kecapi, dari rumah ke Pasar Kecapi, lupa lagi. Waduh. Saya pulang, matikan listrik, masuk ke dalam, udah bau sereh. Bau sereh, saya lihat, ya udah hampir gosong. Aduh, saya bilang, ya kacau begini. Akhirnya tulis di kertas, anak saya tulis di kertas di pintu, awas kompor. Jadi kuncinya saya gantung gitu. Jadi kalau saya mau keluar saya ambil, awas kompor, balik ke kompor. Tadi mau kesini saya dibuka, awas kompor, saya lihat kompor aman. Oh sudah. Dan faktor usia itu susah sekali saudara. Dan satu lagi, minggu kemarin saya keluar, rumahnya rumah dikunci lagi. Pintu satu, pintu dua, pintu dalam dikunci, pintu kedua nggak dikunci. Saya bilang ya nggak dikunci lagi. Untung satu, kalau dua-duanya bagaimana nggak dikunci itu faktor usia. Tapi Tuhan menyertai saya. Amin.